Pati Kalina Utarani remuk, Askar Corbusier nekat entengkan nyawa demi sang ayah, istri Vicky. Kamu masih punya mama. Kalina Utarani benar-benar remuk, betapa tidak pengakuan Askar Corbusier soal sang ayah Deddy Corbusier buat dunia Kalina Utarani runtuh seketika. Yang luar biasa, ya. Anak saya anak yang luar biasa, anak yang benar-benar apa ya, saya sangat bersyukur punya anak seperti Askar. Gitu. Bagaimanapun dia hidup aku, dia nyawa aku, dia nafas aku. Dan aku bilang sama Askar kemarin, apapun yang terjadi nanti, kamu ada mama. Aska itu anak yang luar biasa dan dia akan melakukan apapun untuk orang. Sebagai ibu, Kalina Utarani tahu betul betapa besar cinta Askar Corbusier pada sang ayah, Deddy Corbusier. Namun pengakuan Askar Corbusier kala itu membuat Kalina Utarani merasakan kesedihan yang teramat sangat. Hatinya remuk Askar saat Askar Corbusier mengaku saat siap meninggal bersama ketimbang hidup tapi kehilangan sang ayah. Terlebih saat mengakui hal tersebut, Kalina Utarani tahu betapa jujur dan tulus ucapan Askar Corbusier. Kalina Utarani mengaku kecewa dengan pengakuan sang anak, sebab bagaimanapun Askar Corbusier masih memiliki seorang ibu. Ya, pengakuan ini diakui Askar Corbusier dalam YouTube podcast Deddy Corbusier Kamis 26 Agustus 2021 lalu. Kondisi Deddy Corbusier yang sempat kritis saat positif COVID-19 memicu Askar Corbusier untuk memiliki ide semacam itu. Askar Corbusier mengaku lebih pilih meninggal bersama Deddy Corbusier ketimbang hidup tapi harus kehilangan sang ayah. Kita bisa mati bersama, tidak masalah, kata Askar Corbusier. Kenapa? Tanya Deddy Corbusier ketika ditanya seperti itu oleh sang ayah. Tangis Askar Corbusier pecah. Aku belum siap, enggak siap untuk hidup tanpa papa. No, not really. Begitu banyak hal yang aku belum benar-benar siap. Aku enggak tahu, jawabnya sambil terisak. Pengakuan Askar Corbusier ini pun terdengar sampai ke telinga sang ibu, Kalina Utarani. Melansir Grid ID Jumat 27 Agustus 2021, Kalina Utarani mengaku hatinya remuk saat tahu sang anak berpikir sedemikian rupa. Kalina Utarani tidak menyukai ucapan Askar seperti itu. Aku bilang sama Askar kemarin, apapun yang terjadi kamu masih punya mama. Ucap Kalina Utarani saat di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Kamis 26 Agustus 2021. Meski tahu besarnya cinta Askar Corbusier pada sang ayah, Kalina Utarani tak berdaya menahan rasa kecewa. Dengan suara pecah, istri Vicky Prasetyo ini berharap sang anak tahu bahwa napasnya adalah alasan Kalina Utarani bertahan hidup. Anak saya anak yang luar biasa. Saya sangat bersyukur punya anak seperti Askar. Dia hidup aku, nyawa aku, napas aku, tutur Kalina Utarani. Kalina pun mengaku tak sanggup bila harus kehilangan Askar Corbusier. Saya manusia biasa, saya baru kehilangan janin saya. Dihadapi dengan suami saya lagi kayak gini, anak saya, ujarnya.